kembali lagi di Luem Channel. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik saja ya. Ya, di video kali ini admin akan bahas trik pembunuhan pada chapter 1069. Oke, di sini kita butuh pertama borgol. Kedua, sebuah kunci pada sepeda ya. Oke, karena admin nggak ada barang-barangnya, jadi admin pakai barang mengganti ya, nggak apa-apa ya. Oke. Sama ada rekan admin juga nanti untuk membantu videonya, oke? Okay. Nah ini sebagai anggap saja sebagai yang buat kunci sepedanya ya, dan ini sebagai borgolnya, anggap saja seperti borgol, tapi memang sama, didesain sama sama admin, ukurannya sama, oke? Okay? Di sini kita akan memperagakan dulu bagaimana trik itu bisa terjadi ya, supaya apa, supaya ininya tuh triknya berjalan gitu. Oke, simak penjelasannya. Oke, jadi triknya seperti ini ya, boleh jelaskan? Jadi sebenarnya triknya simpul ya, kita manfaatin simpul untuk ngebuka ini. Jadi sebenarnya gampang, kita butuh seperti ini, dimasukkan ke pergelangan sini. Nah ini udah masuk seperti ini. Nah terus lingkaran yang ini kita masukkan ke telapak tangan kita, jari-jari tangan kita. Terus ini tinggal kita keluarin. Buka ya, oke. Jadi cara terusnya, trik kedua, bagaimana si pembunuh itu bisa dengan kembali semula ke simpul yang awalnya. Coba tolong jelaskan. Sama seperti ngebuka, kita buat simpul seperti ini, kita masukin ke salah satu dari lubang dari borgol. Oke, boleh saya bantu? Oke. Sudah seperti ini, sama seperti yang tadi, masukkan lagi dan semua kembali normal. Oke ya, ini benar-benar bisa ya. Oke, nah sekarang kita akan ke reka adegannya. Pertama, polisi berhasil menangkap tersangka atau pelaku dan borgolnya di sebuah tiang. Adegan ini terjadi pada chapter 1068 di panel 6. Ia diketawai oleh anak kecil dan tersangka tersebut protes. Adegan ini terjadi pada chapter 1068 di panel 6. Akhirnya polisi mengikatnya pada sebuah pengaman sepeda agar tersangka tersebut tidak terlihat memalukan. Adegan ini terjadi pada chapter 1068 di panel 6. Setelah dirasa cukup, polisi tersebut mencari tersangka lainnya. Adegan ini terjadi pada chapter 1068 di panel 7. Ketika ada kesempatan kosong, tersangka tersebut melepaskan diri dengan trik tersebut. Adegan ini terjadi pada chapter 1069 di panel 10. Setelah lepas dari borgol itu, tersangka tersebut membunuh polisi yang sedang mencari tersangka lainnya. Adegan ini terjadi pada chapter 1069 di panel 11. Dan tersangka tersebut kembali ke tempat semula dan membuat trik seperti ia tidak kemana-mana. Setelah ditemukan ada polisi yang meninggal akibat dibunuh, polisi langsung menghampiri tersangka dan tersangka membuat alibi yang sangat sempurna. Adegan ini terjadi pada chapter 1068 di panel 5. Oke guys, itulah pembahasan mengenai trik pada chapter 1069. Sebenarnya bisa kan? Mudah?
Jika ada pertanyaan seputar detektif Conan atau request trik pembunuhan lainnya, boleh tanya di kolom komentar ya. Dan tetap pakai masker, oke? Bye-bye.